Toilet atau kloset umumnya dibuat di kamar mandi yang berada di dalam ruangan tersendiri di dalam rumah. Selain karena alasan estetika, toilet atau kloset dalam ruang terpisah juga mencegah bau tak sedap menyebar kemana-mana. Namun penampakan toilet atau kloset dalam video yang diunggah akun Instagram ini bikin melongo. Awalnya memperlihatkan pemandangan hijau di bawah rumah yang berada di lereng bukit. Tampak seorang gadis berhijab berdiri di atas lantai yang terbuat dari plester semen. Tapi ada sesuatu yang bikin salah fokus di dekat gadis berhijab itu berdiri. Rupanya, itu adalah kloset jongkok. Ya, kloset jongkok tersebut dibuat di ruangan terbuka dengan posisi membelakangi pemandangan hijau di bawahnya. Sementara di depan kloset jongkok itu terdapat sebuah ember plastik berisi air. Kondisi ember plastik itu tampaknya sudah usang. Ketika kamera bergeser ke kiri, tampak sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk. Yang menyeramkan, untuk ke kloset jongkok di ruangan terbuka itu pengguna harus melewati jembatan kayu yang sudah bolong bagian tengahnya. Otomatis pengguna bisa langsung melihat ke bawah jurang di bawah bukit yang posisinya cukup tinggi tersebut.